Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Mobil khusus pada hari ini kita diberikan nikmat untuk sampai pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam satu hari yang dinantikan dan dimuliakan oleh umat muslim, yaitu hari lebaran Idul Fitri. Sahabat Al-Tartil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam podcast Konsultasi Syariah bersama Al-Ustaz Muhammad Nur Fazlin LC/MA Hafidzahullah. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, halo nasahlan. Halo nasahlan semua sahabat Al-Tartil. Semoga Ramadan kali ini bermakna. Amin. Dan alhamdulillah sudah masuk asyr awakhir ya. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, kebaikan, keberkahan dalam umur panjang insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya. Doanya, Ustaz. Baik, Ustaz, dalam podcast kali ini, ya, setelah sebelumnya kita membahas serba-serbi Ramadan, sekarang ya, kita akan membahas mengenai serba-serbi hari raya Idul Fitri atau lebaran. Ustaz. Lebaran. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Dengan segala macam bentuk ibadah yang disyariatkan dan pertanyaan yang hadir dari sahabat Al-Tartil, Ustaz. Iya, iya. Tapi Ustaz, pertanyaan yang pertama, Ustaz, mengenai kewajiban membayar zakat fitrah. Iya. Sebagaimana kita ketahui, syariat berbicara mengenai satu mut beras, Ustaz, ya, hitungannya. Satu sok beras. Nah, bagaimana, Ustaz, hukum ketika kewajiban tersebut kita gantikan dengan nominal uang, Ustaz? Fadal, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ya, memang Muhammad, ini permasalahan yang selalu timbul ya. Pertanyaan ini selalu timbul tiap tahunnya. Sebagian thalabul ilmi menyikapinya itu terkadang over menurut saya ya. Over. Karena ini permasalahan yang sebenarnya utilah bahasan, sudah selesai dibahas. Membayar zakat fitrah menggunakan uang itu bukan perkara yang baru. Ya, ini pernah ana tulis dulu ketika masih di Libya, pas belajar bahas ya, belajar skripsi itu. Jadi yang pertama kali ada, saya ingat saya, itu dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau juga sahabat, meskipun sahabat bukan ashabikun al-awalun, tapi bagian dari sahabat yang pertama kali membolehkan beliau, dan masih banyak juga sahabat saat itu juga tidak dipermasalahkan. Ya, kemudian terus turun-temurun juga hingga dikukuhkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang saleh. Ittafaqal jami' ala salahihi. Kesalehannya itu diakui. Di samping sebagai khalifah juga sebagai seorang faqih, itu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sebagian muarikhin sebagiannya mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima. Maksudnya khalifah Rasid yang kelima. Ya. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Nah, dengan pendapat beliau-beliau ini, Al-Auza'i mengambil pendapatnya. Jadi Al-Auza'i mengatakan boleh. Juga ini pendapat Imam Matbu', Imam Fikih, Imamul Fuqaha lah, Abu Hanifah. Jadi dari empat madhab yang membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan duit adalah Abu Hanifah. Iya. Dan kita juga tidak boleh mengecilkan, meremehkan status Abu Hanifah dalam fikih. Karena minimal seperempat umat Islam sekarang ini, bahkan lebih, mengikuti Abu Hanifah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i yang jelas-jelas menegaskan annasu 'ayalun fil fiqhi 'ala Abi Hanifah. Manusia itu ngikut Abu Hanifah dalam masalah fikih. Jadi kefakihan, kepakaran dalam fikihnya itu no debat, enggak ada debat lah Abu Hanifah itu. Itu juga pendapatnya seingat saya Imam Bukhari, seingat saya. Bahkan juga seingat saya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu membolehkan gitu. Kalau memang dalam duit itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin daripada membayar dengan makanan pokok. Jadi memang secara prinsipilnya ada dua pendapat jumhur ulama, yaitu Malik,
Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan duit. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan boleh. Kenapa ada terjadi perbedaan ini? Karena menurut Abu Hanifah, zakat fitrah itu ibadah yang ma'kulatul ma'na. Jadi ibadah yang tujuannya itu bisa kita cari, bisa kita ketahui. Apa tujuannya? Yang disebutkan dalam beberapa hadis, tuhratun lisa'im tuhatu amatan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu mensucikan apa ya orang puasa dari kekurangan-kekurangan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, dalam satu riwayat Rasul juga menyebutkan aghnuhum 'anil mas'alati fi hadzal yaum. Jadi buatlah orang miskin itu tidak meminta-minta. Jadikan mereka kaya lah minimal satu hari. Enggak harus meminta-minta di hari lebaran itu. Ini yang membuat Abu Hanifah berprinsip bahwa sedekah atau zakat fitrah itu ma'kulatul makna. Jadi tujuan disyariatkannya itu bisa kita cari. Nah, menurut beliau ketika dicari itu adalah yang apa istilahnya membuat orang miskin senang, membuat mereka berkecukupan. Nah, kecukupan orang miskin itu kan dari satu masa ke masa mungkin berbeda. Dari satu tempat ke tempat lain juga mungkin ada bedanya. Mungkin ada orang miskin yang membutuhkan beras dibandingkan membutuhkan duit. Di tempat yang lain mungkin ada orang miskin lebih membutuhkan duit dibandingkan beras. Nah gitu. Karenanya para ulama kami, anak kan Syafi'i ya, anak ikut mazhab Syafi'i. Para ulama kontemporer kami juga tidak terlalu saklek itu akhi. Bisa kita baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Di kitab itu disebutkan bahwa boleh kita mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Kalau memang fakir miskin lebih membutuhkan duit daripada beras. Nah, jadi ya mangga. Kalaupun mau dibayar duit selama itu memang lebih bermanfaat, lebih maslahat bagi fakir miskin, silahkan. Ya mungkin kayak sekitar kita lah ya, Bekasi wa mahaulaha. Dan sekitaran Bekasi itu masyarakat miskin saya yakin kalau untuk beras pada punya akhi. Pada punya. Sepertinya gitu ya. Jadi insyaallah lah kita ini sekarang jarang yang busung lapar. Alhamdulillah jarang ya. Tapi kalau untuk beli mungkin beli kue untuk lebaran gitu ya. Mungkin beli ayam, beli apa itu malah pada enggak punya. Mungkin lauk-lauk untuk lebaran gitu. Iya. Mungkin kalau lebaran pada pengen beli ketupat gitu ya. Iya, benar. Nah, pada pengen beli dagingnya, iya, ada iya. Mungkin apa sayurnya apa itu biasanya? Pepaya atau nangka gitu ya. Atau apalah, atau pengen membelikan baju lebaran buat anak istrinya. Mungkin malah itu ya enggak punya. Iya. Karenanya ya itu tetap perbedaan kita hargai, kita hormati sebagai sebuah warisan kekayaan intelektual yang wajib patut kita banggakan, bukan kita sepelein. Ini memang ada perbedaan, kita diskusikan gak akan selesai, gak akan selesai. Udah selesai dibahas, mangga. Yang mau bayar zakat fitrah dengan beras silahkan, itu sepakat. Afdol, lebih afdol. Menurut saya pribadi lebih afdol dengan beras. Karena mengapa? Dalam prinsip menjalankan ibadah sebaiknya kita menjauhi khilaf. Kata Taqiyuddin Subki, terus Ibnul Mulaqin, juga Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wa Nadhahir. Jadi Al-Khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari khilaf itu dianjurkan, terutama masalah ibadah. Nah, kalau kita mau kehati-hatian, bayar dengan beras. Karena kalau bayar dengan beras, menurut Abu Hanifah pun ya sah. Gitu. Nah kalau kita bayar dengan duit, menurut jumhur enggak sah. Tapi kita serahkan kepada masyarakat. Kepada masyarakat serahkan, dan saya yakin juga pemerintah juga membolehkan juga ya. Iya, sir. Di Basnas juga membolehkan zakat fitrah dengan duit sehingga 50 ribu atau iya, berapa saya. 45.000. 45.000. Iya, ya. Udah sangat cukup lah. Jadi boleh yang mau pakai pendapat Abu Hanifah boleh sah insyaallah. Yang mau pendapat jumhur juga sah, dan menurut saya lebih baik karena kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Jadi sudah jelaskan berarti sebenarnya jumhur
mensyariatkan lebih kepada beras itu ya. Yeah. Tapi ada perbedaan pendapat dari Abu Hanifah dengan yeah. alasan yang saya jelaskan tadi. Nah, kadang-kadang juga panitia zakat fitrah itu memberi solusi. Jadi yang bayar dengan duit itu disiapin beras di situ. Iya, iya, iya. Mungkin kan nggak sempat beli beras. Beras ya. Iya, jadi mungkin nggak sempat beli beras. Jadi panitia itu biasanya ngambil apa? Mm-hmm. Ngambil pedagang beras ini, mantang di sini tanggal sekian sekian gitu. Ya nggak masalah itu juga. Akhirnya tetap beras, cuma dibayarkan saja gitu. Iya, panitia yang berubah ya. Gitu. Jadi di situ beli beras langsung. Walaupun Abu Hanifah berpendapat disalurkan boleh, dengan uang pun dengan duit boleh, pun kan? Itu boleh. Bahkan kami pun berfatwa boleh mengikuti mazhab Abu Hanifah selama ada kemaslahatan di situ bagi fakir miskin. Masya Allah. Ya, ya. Masih seputar zakat fitrah saat pertanyaan ya. Yang kedua ini saat, tapi lebih kepada amil. Ketika amil saat yang menerima zakat fitrah, mm-mm. baik itu secara uang tadi maupun beras, mm-mm. itu sebelum hari raya, namun menyalurkannya setelah sholat id saat, apakah kondisi tersebut menurut syariat diperbolehkan saat? Ya. Amil menyalurkan zakat fitrah setelah hari raya. Mm. Jadi sekarang dilihat amil ini amil resmi atau amil panitia. Dilihat dulu panitia gitu ya. Nah, jadi kalau amil resmi mereka itu sebenarnya wakil dari mustahikin. Oke. Okay. Lebih kepada menurut saya gitu ya. Yeah. Jadi kalau amil-amil yang resmi kayak Basnas dan lembaga-lembaga zakat resmi itu lebih kepada mereka itu wakil dari mustahikin. Sedangkan panitia zakat fitrah, masjid-masjid atau RT RW yang menyediakan dan menerima menyalurkan itu wakil dari muzaki. Wakil dari muzaki. Jadi kalau amilnya resmi tak masalah. Amil resmi tidak masalah. Tidak masalah kalaupun menyalurkannya setelah salat Id. Meskipun lebih utama disalurkan sebelum salat Id untuk menghindari masalah. Sedangkan untuk amil-amil yang sifatnya mereka itu adalah panitia. Itu kan kemarin kami kita bahas tuh. Kemarin kan kita bahas bahwa itu lebih cocoknya mereka itu ya bukan disebut amil sebenarnya, tapi inisiatif pribadi wakil daripada para muzaki. Berarti untuk mereka jangan menyalurkan setelah sholat Id. Jadi sebelum sholat Id diusahakan sudah selesai di salurkan malam Id, syukur-syukur bagusnya malah 1-2 hari. Apa bahkan banyak sekarang Mbak Aki. Tadi malam kan tanya juga imam di masjid mana itu di perumahan apa. Itu sudah woro-woro. Kami menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Kami tunggu sampai jam 9:30 itu bagus tuh. Berarti biasanya mereka 1-2 hari sebelum Lebaran sudah kelar semua. Iya, hanya 2 hari untuk menyalurkan satu. Iya. Hari. Sebaiknya sebelum kalau hari untuk itu. yang panitia jangan di akhir-akhir kan karena mereka wakil dari muzaki bukan wakil dari mustahikin. Iya. Oke. Okay. Berarti amil yang bergerak atas dasar inisiasi sendiri seperti di masjid-masjid itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Setelah salat Id saja. Iya. Mutlak ya karena mereka mewakili muzaki. Mewakili muzaki. Sementara yang resmi formal atau mendapatkan izin dari pemerintah itu diperbolehkan saja. Iya diperbolehkan. Karena mereka mewakili mustahikin. Pertanyaannya kalau diperbolehkan itu berapa jangka waktunya Ustaz? Ya tetap secara prinsipil zakat itu begitu terkumpul segera disalurkan. Boleh ditunda karena mungkin ada uzur-uzur syar'i mungkin. Mungkin fakir miskin yang sudah pada pergi. Bisa jadi kan? Jadi mau dikasih fakir miskin yang sudah pergi, tapi mereka nanti bakal pulang lagi setelah Lebaran. Nah, kita mau taruh depan rumah nanti takutnya dimakan ayam, dimakan tikus. Kan itu berarti uzur syar'i. Atau mungkin kagak ada fakir miskinnya, kagak ada. Jadi kita gak bisa menyalurkan sekarang. Cari dulu fakir miskin di tempat-tempat daerah lain. Mangga. Nah, seperti itu. Baik, saat pertanyaan selanjutnya saat setelah tadi kita membahas zakat fitrah masih berkaitan dengan hari raya Lebaran. Cuma ini yang berapa kali terjadi di tahun-tahun kebelakang saat mengenai perbedaan keputusan hari raya. Jadi maknanya yang tepat ilmu tersebut sudah ada, tapi Rasulullah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan prinsip yang lebih mudah bahwa puasa itu tidak perlu pada salah satu atau beberapa kelompok yang mengerti ilmu hisab, ilmu falak, enggak. Jadi ilmu mau kapan puasa, kapan Lebaran itu bisa semuanya gitu. Semuanya bisa gitu.